Assalamualaikum pemirsa Siang Malang TV, apa kabar Anda hari ini? Saya Yulida Kristianingrum hadir kembali menyapa Anda dalam Malang Melintang. Pemirsa, mengingat pelaksanaan TMMD masih dalam masa pandemi COVID-19, Polres Bojonegoro mendirikan pos PPKM skala mikro di lokasi TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Babin Kaptipmas Desa Jatimulyo mendukung penuh program PPKM skala mikro Polres Bojonegoro. Wujud sinergitas TNI dan Polri dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Polres Bojonegoro dirikan pos PPKM skala mikro di Desa Jatimulyo sebagai upaya untuk menghindari adanya klaster baru penyebaran COVID-19 di lokasi sasaran TMMD. Dalam hal ini, Babin Kaptipmas Desa Ngerancang mendukung penuh program pos PPKM skala mikro sebagai bagian pengemban polisi yang keberadaannya sangat dekat dengan lapisan masyarakat di desa setempat. Bersama dengan pemerintah desa setempat dan anggota Satgas, Babin Kamtibmas lakukan sosialisasi pos PPKM kepada Ketua RT di Desa Jatimulyo. M. Nuryadi, Babin Kamtibmas Desa Jatimulyo mengatakan, program PPKM skala mikro yang sejalan dengan tujuan pemerintah sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan menghimbau masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Dengan adanya PPKM, sangat setuju dan baik sekali karena akhirnya memberdayakan masyarakat sudah pandai ngerti dengan bantuan penjelasan dari petugas-petugas dari perangkat desa di PPKM bisa menjelaskan warga di lingkungan. M. Nuryadi berharap dengan adanya program pos PPKM skala mikro dapat mendukung suksesnya program TMMD di Desa Jatimulyo. Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan hari ini. Saya Yulida Kristianingrum, Malang TV, dari warga Malang untuk warga Malang. Sampai jumpa. Malang Melintang.